Setting paper, type duplex, pertama pilih bagian copy. Settingan pertama di bagian size, pilih satu sided di satu sided. Setelah pilih, lalu klik copy. Menunggu hasil print dengan settingan satu side di satu side. Settingan ini print dua gambar dengan hasil satu persatu setiap kertasnya. Settingan kedua, pilih copy kembali. Sekarang di bagian size ubah pengaturan. Di bagian original size pilih satu sided, dan di bagian output size pilih bagian dua sided. Lalu pilih done dan copy. Menunggu akan hasil print dengan settingan satu side di dua side. Di settingan size ini hasil gambar dengan satu kertas bolak-balik. Settingan ketiga, pilih copy. Pilih bagian size kembali. Di bagian ini original size pilih yang dua, dan di bagian output pilih bagian dua sided. Lalu pilih done dan copy. Menunggu akan hasil print dengan settingan dua sided di dua sided. Di settingan ini hasil print dua kertas dengan dua gambar bolak-balik. Settingan size terakhir, pilih copy. Pilih bagian size kembali. Sekarang bagian original size pilih dua sided. Di bagian output size pilih satu sided. Lalu pilih done dan copy. Menunggu akan hasil print dengan settingan dua sided di satu sided. Di settingan ini hasil print empat kertas dengan empat gambar masing-masing. Di bagian belakang tetap kosong. Apabila ingin menanyakan sewa dan beli, bisa menghubungi kami melalui kontak berikut.